Oke guys, sekarang kita lanjut lagi reaction lagi. Mungkin malam hari ini gue mau bikin beberapa video reaction gitu kan. Gak banyak sih, paling antara 3 atau berapa gitu loh kan. Karena gue juga nanti harus bikin laporan lagi, harus ngisi-ngisi data lagi. Jadi ini gue bikin di pas waktu senggangnya aja. Oke, dan kali ini gue mau bikin reaction yang Vina Pens lagi. Karena gila, fansnya Mbak Vina banyak banget. Sehingga banyak banget yang nyuruh gue buat suruh nge-reaction video-videonya si Mbak Vina ini. Dan masih banyak juga yang belum gue reaction. Nanti pasti bakalan gue reaction pelan-pelan ya guys. Dan ini juga lagunya itu Rapta Rapta Hulcul. Gue sih sebenarnya gak tahu lagu ini ya. Maksudnya gak paham juga, gak hafal juga. Cuma emang gak tahu sih, cuma mungkin pernah denger pernah kali ya. Cuma emang gak tahu. Dan buat kalian yang suruh gue nge-react video ini, angkatkan tangannya. Kayak lagi di absen gitu ya. Dan sekarang kita react videonya bareng-bareng guys. Dan di sini itu talentsnya bareng Kak Ibel selagi. Mungkin ini juga bisa mengobati kekangenan kalian terhadap aktingnya Kak Ibel. Karena Kak Ibel juga beberapa hari ini tidak muncul lagi di perparodian Indonesia. Karena mereka talent-talent bergilir gitu ya. Sekarang kan Mbak Vina ini talentsnya banyak. Jadi harus gantian kan. Dan sekarang kita langsung saja react videonya guys bareng-bareng. Buat yang udah nonton gak apa-apa, nonton lagi biar tambah tahu. Buat yang udah tahu, nonton lagi. Sekarang kita record dulu. Oke, sekarang langsung saja kita play videonya Rapta Rapta Hulcul parodi. Hulcul apa sih Hulcul buat kalian? Karena kalian itu selalu tahu apa yang gue tahu, kalian pasti tahu. Misalnya gue nanya, kalian tahu ini gak? Pasti ada yang komen, tahu, oh ternyata itu artinya itu. Dan untuk yang sekarang, buat yang ikhlas menjawab lah ya. Kalau yang gak ikhlas menjawab gak apa-apa, gak dijawab juga. Ini buat yang mau jawab aja, dan buat yang ikhlas ridho lillahi ta'ala itu loh kan. Rapta-rapta Hulcul itu artinya apa? Kalian boleh komen di kolom bawah biar pengetahuan gue juga tambah lumayan banyak lagi dan tambah tahu lagi. Oke, sekarang langsung saja kita play videonya. Jah. Wow, pakai kostumnya merah lagi. Dan lari nyamperin Kak Ibel. Nah lu, ayo ngapain? Oh, senyum-senyum. Allah, ma. Oh, lama. Ini gue sih bener ya. Apa lagu ini tuh nggak tahu, tapi pernah denger juga. Nggak tahu sih, nggak tahu pernah denger atau enggak. Tapi mungkin di sini itu ya karakternya itu mereka itu kayak pura-pura suka ya di depan pura-pura gue suka banget sama lu. Padahal di belakang gila lo. Anjay lu deket-deket gue najis banget. Mungkin kayak gitu ya. Siapa yang di antara kalian pernah ngalamin hal kayak gitu? Lo pura-pura suka sama orang, pura-pura suka, pura-pura cinta, pura-pura akhir, pura-pura seneng, pelari belakang lo, ah gila lo. Siapa yang ngalamin begitu? Janganlah ya, jangan gitu. Jangan php-in orang, kasihan. Kita tonton aja videonya. Oh gila, gue paling suka yang gerakannya kayak gitu. Gak tau gue lagu ini, gak tau. Tapi yang jelas lagunya asik. Enggak. Sebentar ya. Maaf banget buat kalian yang kurang suka. Karena gue itu kenapa ya, kalau misalkan mendengarkan lagu yang enak itu ataupun yang memparodikannya asik gitu loh kan, jadi kita kayak kebawa suasana pengen joget gitu loh. Mungkin kalian juga ada yang ngalamin hal kayak gitu. Wajar lah ya. Cie, manis. Mbak Vina. Gila Mbak Vina. Bisa juga ya gayanya, kayak preman. Enjoy banget guys. Oi, ei, 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 haja.
Gue pokoknya buat kalian siapa yang kemarin suruh gue nge-reaction video ini, thank you so much, makasih makasih banyak banget sumpah. Jadi dengan video ini itu kayak ngebuat gue jadi tambah bahagia gitu kan, jadi tambah senang pokoknya gue lebih lagi. Yo, mimik Mbak Pina. Udah ganti kostum lagi guys. Anjay. Ini sih gila, asik banget lagunya. Asik. Ih gila, keren banget ya. Wih. Ih. Mbak Pina pakai baju kayak gitu kayak apa ya? Kayak putri duyung terdampar. Se. 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 Ha. Ha. Hey. Se. Se. Ayo dong, ekspresi yang nyebelinnya keluarin lagi dong. Oh. Hey. 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 Anjay. Ser. Ih, ini enak banget tahu, ini sawah, Pak. Ih, gila enak banget tempatnya, guys. Ini ternyata sekarang rallynya ke jalanan, guys. Eh, gila tempatnya enak banget ya, hijau luas gitu kan. Lagi musim padi ini. Mbak Pina, pada ngaramet, Mbak. Perawan desa. Eh, Mbak Pina bukan perawan ya. Mbak Pina udah punya laki, udah punya anak ya. Kok gaya kocak-kocaknya gak muncul lagi? Gila, bajunya berapa kali ini? Se, ha, ha, he, he, ha, ha. Anjay, keren banget. Enggak, kalau menurut gue ini adalah salah satu tempat terkeren juga di videonya Mbak Pina juga, karena gila sih, ini tuh di mana lokasinya ya? Apa daerah Bogor? Apa di mana? Bandung? Apa di mana kah? Buat yang tahu boleh komen di bawah, karena ini tuh gila sih keren banget. Gue suka banget sama tempatnya yang hijau banget, luas gitu. Jadi enak kita memandangnya. Si, si. Anjay, girang banget, bahagia ya kan. Woi, motor. Gue pikir. Wih. Gila, gokil. Buat kalian yang suruh gue nge-reaction video ini, gila, keren banget. Ini kayaknya gue udah tahu video ini, tapi kok gue kayak mungkin gue ngelihat selintas aja guys. Kemarin-kemarin gue ngelihat video ini selintas aja, jadi cuma mungkin pas ada lewat di beranda, jadi cuma mungkin yang larinya aja, jadi gak nonton sampai habis. Makanya pas sekarang gua nonton ini sampai habis, ternyata gila banyak di situ, banyak ekspresi kocak dan adegan-adegan yang ngehibur, membuat kita tertawa bahagia. Gila sih, gue terima kasih banget buat kalian yang suruh gue buat nge-reaction video ini. Jadi di video ini gue mendapatkan hiburan, gue kayak mendapatkan suntikan apa itu ya, kayak suntikan hiburan itu. Jadi orang yang tadinya nggak ketawa jadi ketawa, orang yang tadinya kurang bahagia jadi lebih bahagia gitu kan. Kira sih keren banget. Pasti kalau menurut gue pasti kalian juga ada yang merasakan hal kayak gue pas tadi nonton itu, ada yang kayak ngerasa wah ketawa gokil banget, kira ini video gokil banget gitu kan, keren banget. Dan juga mungkin kalau dibilang di sini ada beberapa baju yang nggak mirip juga kalau dibilang, tapi sih itu sih nggak masalah. Karena kan parodi ini gak mesti harus sama banget kostumnya kan.
Lagian tadi juga kan bajunya banyak banget tuh kan, sampai berapa baju itu kan. Dan yang membuat gua gokil aja di video ini itu, dia adalah tempatnya yang keren banget dan juga adegan-adegan yang gila, ada ekspresi yang suka banget, gokil banget. Pokoknya thank you, terima kasih, hatur nuhun buat kalian yang suruh nyuruh gue buat nge-reaction video ini. Oke guys, cukup sekian saja. Hari ini gue udah nge-reaction beberapa video ya, kayaknya cukup deh. Mungkin lanjut lagi di lain kesempatan waktu, karena ada tugas lagi yang harus gue selesaikan kan. Oke, sampai jumpa di next video. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.